sebelum saya memulai ceramah, saya mengajak Bapak Ibu kita sama-sama sedikit belajar suratul Fatihah. Mau enggak? Sedikit ya, enggak lama ya. Boleh kan? Soalnya saya waktu belajar sama guru, guru saya di Madinah, ketika saya belajar 19 hari baru saya lulus dapat ijazah suratul Fatihah. Pentingnya kita belajar suratul Fatihah karena memperbaiki suratul Fatihah itu membawa sah salat kita. Kalau tidak benar bacaan suratul Fatihah, bisa batal salat kita. Makanya ulama menjelaskan hukum belajar suratul Fatihah wajib. Mari ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Cuba perhatikan bibir saya. Gerakkan bibir saya, bukan bibir saya, tapi gerakkan bibir saya. Diperhatikan. Tidak boleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, perhatikan. Kapan boleh gerakkan bibir ini? Kalau bertemu empat huruf. Ba, fa, waw, mim. Selain empat ini tidak boleh gerakkan. A, jangan a. Ya, a. Jangan a. Ya, diperhatikan. Syaitan bukan syaitan. Ya, diperhatikan. Karena salah gerakan bibir, salah keluar hurufnya. Terpengaruhi. Rubah suara huruf berarti sudah kekurangan kesempurnaan huruf. Faham? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن bukan bismillahirrahmanirrahim salah bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بكن ال al bukan al memang sulit huruf al untuk orang Indonesia karena kalau sebut al lidah larinya ke atas apel coba apel bisa enggak dirubah apel berarti lidahnya kemana maju kan itulah lam yang benar. Itu lam yang benar. Kalau apel, lamnya sampai ke langit-langit atas itu sudah, itu alnya Indonesia. Tapi lamnya Quran, apel. Jalannya keluar, jalan keluar lidahnya.
tapi ujung lidah tetap kena atas-atas tapi agak ke depan, ya. Al, bukan al, coba la, jangan la, beda suara kan? Huruf Al-Quran, setiap huruf punya suara. Dia bukan hanya tajwid, bukan hanya makhrajul huruf, di mana tempat penuluarannya huruf, tapi juga punya suara khas. Ya? Jangan alhamdu, tapi alhamdu. Ujung lidah di depan. Dia hampir-hampir mau menyentuh gigi atas. Hampir. Tapi tidak menyentuh gigi atas, ya, bagian dalam, kan di gigi atas ada bagian dalam, ada bagian luar, ya. Bagian dalamnya, lidah kita ujungnya hampir mau sampai ke gigi atas, tapi dia tidak menyentuh gigi atas. Itu huruf lam. Alhamdu, coba bisa? Beda enggak? Beda, biasanya apa? Alhamdu, Alhamdulillah, termasuk lillahi. Cuma lillahi. Jangan lillahi. 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 Tetap dipertahankan lidahnya posisinya di mana? Di depan. Ya. Lillahi. Lillahi. Tidak boleh lillahi. Alhamdulillah, salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk rabbil, bukan rabbil. Terasa enggak bedanya? Rabbil berarti kalau terlalu ke atas, agak ke tengah, di tengah-tengah itu, itu posisinya salah. Berarti ujung lidah di sedikit dimajunginya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil العالمين الحمد بكان الحمد الحمد beda sama الحمد الحمد segala puji bagi Allah الحمد Allah mati. Kira-kira fantas gak orang mukmin berkata Allah mati? Tak boleh kan? Hati-hati. Jangan alhamdu. Karena berkata alhamdu rubah makna. Tapi ha. Bukan ha. 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 Ada gelas kosong? Minta gelas kosong. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita kembali. Sambil dia bawa gelas. Alhamdu, alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil alamin salah. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil. Tekankan ba, tetap tekan ba karena ada tasjid kan? Rabbil. Terus masuk langsung sambung ke huruf lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat lagi, lam jangan terlalu lidahnya ke atas, ya. Rabbil, rabbil, bukan rabbil, ya.
الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم سلام. الرحمن الرحيم. Boleh dibantu dua jari tahan. Bukan salah. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak apa-apa, ini menjadi latihan. Karena belum terbiasa, jadi boleh tahan. Begitu bibirnya mau goyang, mau gerak, jangan diam. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. يوم الدين تكن دال تسديد. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. تسديد يا إياك tahan dulu baru lepas ya, bukan إياك. إياك nampaknya seperti ada dua ya. Iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ingat huruf kaf tipis seperti lam. Tidak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka salah, tapi ka. إياك bukan إياك. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Sama. Ihdinas sirat. Tidak boleh. Ihdinas sirat. Ada yang. Apalagi macam-macam karya-karya. Macam itu. Ihdinas sirat. Tidak ada begitu. Tidak ada. اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم. Jangan مستقيم. مستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Kembali lagi ingat huruf lam tipis. Tidak boleh siratal ladzi tal salah. Tal ta la. Cuba ta la. Ta la. Siratal ladzi sirata karena ta kuat, huruf kuat. Jadi dia tinggi. Begitu masuk dari, memang agak sulit antara kalau bertemu huruf kuat sama huruf lemah. Agak sedikit kesulitan, tapi latihan. Karena Allah janji, setiap kita belajar, pasti akan dapat kemudahan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Siratal ladzina an'amta alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ghairi bukan gairi. Ghairi. Dan juga perhatikan, jangan ghairil maghdubi. Jangan, ya. Ghairil salah. Ghairil tetap lam masih tipis. Ghairil maghdubi alaihim rapat baru lepas. Alaihim walad صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط tetap bibir tidak ada hubungan sama bibir ya, karena bukan ba, bukan mi, bukan waw, bukan fa. Walad-dho berubah suara, rubah kalimat atau huruf, haknya huruf. Ghairil maghdubi alaihim waladdho. Sudah biasa cuci piring. Sudah saya faham cuci piring, cuci gelas. Saya suka bantu istri di rumah cuci piring. Jadi Rasulullah SAW suka bantu di rumah istrinya. Ngepel di rumah, cuci piring, masak. Kadang-kadang istri capek tidur, dapurnya kotor. Bangun pagi, kok dapurnya bersih? Siapa yang bersihin? Wallahu'alam. Ini gelas bersih ya. Beda ha sama ha. Ha bantu dengan udara. Ha. Coba. Ada udara ban ya. Kalau ha tidak ada ban ya udara, cuma sedikit. Udara ditahan. Kalau lagi makanan pedas apa? Atau itu ha. Coba. Ah. Bersih ya. Ah. Karena banyak udara keluar jadi ah. Putih. Kalau ah, dia tidak keluar apa-apa. Ya, jadi ha agak ditahan. Makanya alhamdu bukan alhamdu. Alhamdu. Ah. Itu sudah berubah makna. Sudah faham?